Oke guys, jadi pada video kali ini saya akan buka paket yang akan memperganteng dan memperempuk motor saya. Oke. Jadi sebetulnya paket ini sudah datang pada hari kemarin, namun baru sempat akan saya unboxing hari ini. Oke, tanpa basa-basi, daripada kalian penasaran, langsung aja akan kita buka paketnya. Oke, enjoy. Oke, jadi ini dia barang yang akan kita unboxing di video ini. Oke, langsung kita buka saja. Oke, kalian juga bisa membaca bahwa ini adalah suspension PND. Eh, mantap. Oke, kita singkirin dulu kardusnya. Nah, ini dia. Ini adalah shock PND suspension. Oke, jadi kita lihat-lihat dulu aja kali ya boxnya, biar kayak orang lain gitu kan. Di bagian depan gini saja, di bagian bawah tuh tertulis world class suspension gas shock absorber, anjay. Nah, ini dia, pada bagian kiri terdapat tertulis tipenya ya. Tipenya AK777B1 untuk Aerox. Ukurannya 305 mm. Warnanya red titanium. Oke, untuk warnanya sebetulnya ada banyak sekali varian. Ada red titanium, ada gold titanium, ada gold yellow, ada gold red, ada red yellow. Namun saya mengambil red titanium karena ngerasa cocok aja sama motor saya yang berwarna hitam dan ada merah-merahnya. Oke, di bagian kanan tertulis premium gold series PND suspension. Di bagian belakang tertulis sama yang kayak yang tadi, dan di bagian belakangnya kosong. Oke, langsung aja kita buka paketnya. Oke. Aduh. Terdupak. Ini dia. Asik. Pelan. Jeng. Wih. Mantap. Oke, jadi pas kita buka boxnya, kita akan mendapatkan ini dia. Bubble. Kita simpan di pinggirnya. Wih, apaan nih? Kopi. Kita dapat kopi. Jadi tertulis di sini, sambil nunggu pasang shock breaker, ngopi dulu agan. Hatur nuhun, terima kasih. Wih, mantap. Kita mendapatkan 2 bungkus kopi. Kita simpan dulu. Dan di sini, oh, sebelum kita ke shocknya, di sini ada, kita mendapatkan 1 buah kunci L dan 1 buah kunci untuk preload kayaknya. Oke, kita simpan lagi. Ih, jeng. Dan ini dia shocknya guys. Wih, mantap. PND tuh tertulis di sini, PND suspension unlimited project. Wih, mantap. Oh iya, mantap pokoknya lah. Wih, ini dia detailnya. Tuh kan. Oke, kurang fokus guys. Nah. Ih, nah ini dia buat ngatur ribbonnya. Kalau kita putar ke kanan dia semakin keras. Kita putar ke kiri, semakin empuk. Ini ada tulisannya S soft, H untuk hard. Wih, mantap. Oke, jadi susah sekali saya untuk mendapatkan shock ini.
karena saya cari-cari di Tokopedia, di Shopee, gak ada yang ready. Tiap toko saya datangi, saya chat, saya kirim pesan, selalu bilang gak ready. Ada yang bilang katanya PND udah lama gak restock, udah lama gak produksi. Tapi akhirnya ada satu toko yang bilang ready dan akhirnya tanpa lama langsung aja saya belilah. Karena pengen. Mantap kan? Ih, tuh. Set PND. Ih, mantap pasti pasangin tuh. Enjoy tuh. Ini dia detailnya. Buat kalian yang penasaran. Oke, guys, jadi itu dia video unboxing Sok PND AK777B1 untuk Aerox. Tadi juga saya mendapat dua bungkus kopi dari penjualnya. Baik, terima kasih. Oke, jika ada saran tulis aja di kolom komentar. Baik, terima kasih juga buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan tungguin konten-konten saya di channel ini untuk kedepannya, oke? Terima kasih dan bye. Oke, bye.